Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelumnya, kita sudah belajar menulis huruf tegak bersambung A sampai I. Sekarang, kita lanjutkan ke huruf J, K, dan L. Kita mulai dari huruf J. Bagaimana cara menulisnya ya? Pertama, garis miring ke atas. Kemudian, lurus ke bawah. Setelah itu, lengkung ke bawah. Kemudian, miring ke atas diberi buntut. Sekarang kita coba yuk di dalam buku. Sekarang kita lanjutkan ke huruf K. Bagaimana cara menulisnya ya? Pertama, garis miring ke atas. Kemudian, lengkung ke atas. Setelah itu, lurus ke bawah. Kemudian lengkung kecil ke depan. Setelah itu miring ke bawah diberi buntut. Sekarang kita coba yuk di dalam buku. Yang terakhir huruf L. Bagaimana cara menulisnya ya? Pertama, miring ke atas, kemudian lengkung ke atas, setelah itu lurus ke bawah, diberi buntut. Sekarang kita coba yuk di dalam buku. Mudah bukan menulisnya? Selamat mencoba! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.